Okey, 8.1 locus eh. Okey, ini adalah bab yang kedua terakhir untuk silibus tingkatan 3 awak eh. Kita ada satu lagi bab nanti iaitu bab yang terakhir iaitu bab 9. Dan saya rasa kita boleh habiskan silibus matematik ni sebelum bulan 10 nantilah eh. Sempat. Baik, okey, 8.1 locus. Okey. Apa yang nak kita belajar pada hari ini adalah okey, tengok standard pembelajaran. Okey, kita nak mengenal locus dalam situasi sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Okey, kita nak tahu apa itu locus. Mungkin ini adalah perkataan pertama kali yang awak dengarlah eh. Jadi locus ni apa sebenarnya dan juga okey, bagaimana bentuk locus dalam situasi kehidupan sebenar kita. Sebenarnya ada bentuk locus dalam kehidupan kita kan? Okey. Baik. Dalam rajah di sebelah sekeping pelekat warna dilekatkan pada tayar basikal. Okey. Tengok eh. Okey, ini ada basikal kan? Okey, cuba awak bayangkan sekarang ni, okey, pada tayar basikal tu kita lekatkan satu stiker yang berwarna pink ni pada tayar tersebut. Okay. Baik, apabila basikal itu dikayuh, okay, apabila basikal itu bergerak, okay, apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu? Jadi pelekat ini bila berada di tayar kan, bila tayar bergolek, bila basikal bergerak, stiker ni dia akan berpusing-pusing kan, yang mana ianya akan menghasilkan suatu bulatan. Okay. Kalau titik ini bergerak, okay, kerana basikal ini bergerak, dia akan berpusing dan pusingan ini akhirnya membentuk satu lukisan iaitu kita sebut sebagai bulatan. Okay. Jadi bulatan yang terhasil itulah merupakan locus. Itu namanya adalah locus. Okay. Boleh? Baik, tengok gambar rajah yang kedua yang bawah tu. Okey, gambar rajah di bawah menunjukkan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain bola sepak. Pergerakan satu titik pada bola tersebut menghasilkan satu lengkung. Okey, kalau kita tengok kepada pemain bola sepak ni kan, dia kaki dia tarik ke belakang untuk menendang bola eh. Okey, bila dia tendang bola, okey, bola yang akan melambung itu ianya akan menghasilkan suatu lengkung. Okey, dia menghasilkan satu lengkung kan. Kalau saya lukis kat sini kan. Okey, saya lukis sini eh. Contoh eh, ni orang lidi ni kan. Orang lidi ni dia tendang bola. Okey, dia tendang bola. Okey. Kalau dia tendang bola, okey, bola tu akan melantun atas. Melantun atas dan dia akan turun ke bawah. Betul. Okey, jadi pergerakan bola ini, ini namanya adalah locus. Okey, satu bentuk yang terhasil apabila titik itu bergerak. Jadi, pergerakan bola ini menghasilkan suatu lengkung. Okey, boleh? Okey, gambar yang ketiga. Okey, tengok gambar roket yang sedang dilancarkan. Okey, kita bayangkan pada roket itu, okey, ada satu titik pada roket itu, kemudian roket itu dilancarkan, jadi roket dia akan naik ke atas kan? Dia akan naik ke atas. Jadi pergerakan roket itu ianya menghasilkan satu garis lurus. So garis lurus yang terhasil itu namanya adalah locus. Okey. Baik. Jadi secara teorinya locus ialah satu surihan atau lintasan oleh suatu set titik dalam satu satah atau satu ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey. Jadi lepas ni awak kena tahulah eh, bila sebut perkataan locus,
locus adalah bentuk ataupun lintasan yang terhasil apabila satu titik itu bergerak. Terhasil apabila satu titik bergerak. Okey. Boleh? Ha, itu yang dikatakan sebagai lokus. Okey, kita tengok contoh situasi. Okey, tengok muka surat 201. Baik, tengok situasi A. Okey, situasi A ni, okey, seorang pemain bola jaring, dia menjaringkan bola ke dalam jaring. Okey, apakah lokus yang terbentuk dekat situ? Okey, adakah ianya akan terhasilnya bulatan? Ataupun adakah dia menghasilkan garis lurus? Ataupun ianya menghasilkan garis lengkung? Okey, antara ketiga-tiga ni. Baik, Aiman dan juga Masya. Okey, apa jawapannya untuk situasi A? Garis lengkung. Aiman kata garis lengkung. Okey, Masya? Okey, Masya apa jawapan dia? Entahlah, cikgu. Eh, awak ni. Tak dengarlah tu. Dengar tak? Dengar. Confused. Okey, confused yang mana? Agak-agak awak mana jawapan dia? Kalau bulatan, okey, awak bayangkan eh. Okey, kalau bulatan kan? Kalau bulatan, okey, dia baling bola masuk dalam jaring, lepas tu bola tu sampai semula ke dia. Logik tak? Tak logik kan? So bukan. Bukan eh. Okey, kalau garis lurus, okey, dia baling bola tu. Kalau garis lurus, dia akan straight macam ni. Dia tak akan masuk jaring kan? So bukan. Okey. Jadi yang paling tepatnya, okey, betul kata Aiman, dia akan menghasilkan garis lengkung. So dia akan masuk macam ni. Kan? Ini adalah garis lengkung. Jadi jawapannya adalah garis lengkung. Okey. Baik. Tengok yang kedua, situasi B. Okey, buah durian yang gugur dari pokok. Okey, mana yang betul? Bulatan, garis lurus ataupun garis lengkung? Okey, Masya cuba. Garis garis lurus. Garis lurus. Aiman? Sama. Sama kan? Okey, pandai. So yang ini adalah garis lurus. Betul. Durian dia akan jatuh straight lah. Dia akan lurus jatuh macam ni kan? Dia tak akan jatuh macam ni. Sebab dia berat. Dia tak akan jadi bulatan. Jatuh tiba-tiba naik balik. Tak dia jadi macam tu kan? So garis lurus. Okay. Baik, situasi C. Okay, kapal terbang yang sedang mendarat. Okay, mana? Bulatan, lengkung, garis lurus. Awak bayangkan kapal terbang cuba mendarat di landasan kapal terbang. Garis lurus. Garis lurus. Masya? Ya kot, sama. Adik kata tu. Okey, kalau garis lurus, dia akan jadi macam ni. Ni landasan. Ni kapal terbang. Ni kapal terbang kan? Okey, kalau garis lurus, dia akan jadi macam ni. Betul salah? Salah. Dia akan jadi? Dia akan lengkung. Jadi apa? Lengkung kan? Dia akan turun, kemudian dia akan landing kan? So dia akan jadi garis lengkung. Boleh Iman? Boleh. Okey, garis lengkung. Kita ada orang lain lagi tak dalam ni? Tak ada kan? Memang awak berdua je. Okey, yang terakhir, situasi D.
Okey, hujung pengelap cermin kereta yang sedang bergerak. Apa bentuk yang akan terhasil? Wiper kereta tu. Okey, kalau disapu cermin, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni kan? Lengkung. Dia akan jadi lengkung. Okey. Tak ada eh. Tak ada kereta yang dia akan jadi bulatan. Wiper dia berpusing macam ni, ada tak? Saya tak pernah jumpa kereta yang berpusing macam ni kan? Tak ada eh. Okey, so jawapannya adalah garis lengkung. Okey. Okey, fahamlah tu. Eh? Okey, yang seterusnya. Okey, tengok muka surat 202. Okey. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C. Okey, awak bayangkan kipas ni. Okey, kita ada satu titik pada kipas tu, kemudian kipas itu pun berpusing. Jadi, penyelesaiannya adalah lokus itu adalah berbentuk bulatan kan. So bila kipas berpusing, ianya akan menghasilkan bulatan. Okey. Boleh. Baik. Okey, uji minda 8.1A. Okey, terang dan lakarkan lokus bagi titik C pada setiap objek dalam rajah berikut. Okey, sebiji bola berpusat C berguling sepanjang satu satah condong. Okey, awak bayangkan ni eh. Okey, kita ada bola ni. Kemudian bola ni dia bergolek turun ke bawah. Jadi apakah lokus yang terhasil? So tadi kita ada tiga tadi. Sama ada dia akan menghasilkan bulatan ataupun dia akan menghasilkan garis lurus ataupun dia akan menghasilkan garis lengkung. Okey. So mana jawapan dia? Garis lurus. Garis lurus. Masya? Masya apa Masya? Garis lurus. Eh? Garis lurus kan? Okey, so jawapannya adalah garis lurus. Kan? So bila bola tu bergolek kan? Dia akan bergolek sama macam ni eh? Okey, so dia akan garis yang terhasil tu adalah garis lurus. Okey, senang je ni eh. B. Okey, apa jawapan dia? Bandul ni berayun. Lengkung. Lengkung kan. Okey, bandul dia akan berayun macam ni kan. Okey, lepas tu patah balik eh. So dia akan jadi lengkung. Okey. C. Okey, permainan yo-yo yang sedang bergerak. Dia akan menghasilkan apa? Garis lurus. Garis lurus kan. Orang main yoyo turun ke bawah, lepas tu dia naik semula ke atas kan. So dia akan jadi garis lurus. Right. Okay, D. Kanak-kanak yang bermain papan gelongsor di taman permainan. Lurus. Dia akan jadi garis lurus kan, dia akan turun macam ni kan. So dia akan jadi garis lurus. Okey. Akan jadi garis lurus. Okey, dua. Nyatakan dan lakarkan lokus bagi suatu titik pada sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Okey, kalau kelapa jatuh daripada pokok. Okey, apa lokus dia? Garis lurus. Okey, dia akan jadi garis lurus. Kan garis lurus. Okey, kereta yang sedang bergerak di atas sebatang jalan raya yang lurus. So lokusnya dia akan jadi garis lurus. Garis lurus juga kan? Kereta dia bergerak. Jalan raya lurus, kereta bergerak. So garis luruslah juga. Seekor katak yang sedang melompat. Lengkung. Garis lengkung. Garis lengkung.
Okey. Boleh? Boleh. Baik. Yang seterusnya, muka surat 203. Okey, Rajah menunjukkan sebatang tiang MN, sekeping papan berbentuk segi empat tepat PQRS disambung pada tiang itu. Dengan keadaan papan PQRS boleh digerakkan jika sisi PQ diputarkan 360 mengelilingi tiang MN, apakah bentuk tiga dimensi yang terhasil. Okey, awak bayangkan. Okey, kita ada satu batang tiang, tiang M dan juga tiang N. Kemudian pada tiang tersebut, kita lekatkan papan. Awak bayangkan kita lekatkan papan pada tiang itu. Kemudian kita gerakkan papan itu. Jadi papan itu dia akan berpusing pada tiang ini kan. Dia akan berputar pada tiang. Okey, tengok pada gambar aja. Okey, putaran pada tiang itu dia akan menghasilkan bentuk silinder. Okey. Kalau dari bentuk tiga dimensi lah, dia akan jadi bentuk silinder. Okey, bentuk silinder ni dia sama bentuk macam tin air awak tu lah. Tin air tu kan. Dia akan jadi bentuk tu kan. Dia berpusing 360 darjah. So, dia akan jadi bentuk silinder. Yang ini awak kena berimajinasi kan. Okey, contoh yang ketiga. Okey, sama juga. Kita ada tiang MN. Kemudian kita lekatkan papan itu berbentuk bulatan macam ni, separuh bulatan. Okey. Kemudian kita putarkan papan itu mengelilingi tiang ini, maka yang terbentuk adalah berbentuk sfera. Okey, dia akan menghasilkan bentuk sfera. Okey, awak boleh bayangkan tak, Iman? Boleh tak? Boleh lah, sikit-sikit. Boleh kan. Ini memang benda ni memang kita kena bayangkan lah . Masya okey tak? Bolehlah. Bolehlah. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan . Baik, nombor satu. Lakarkan lokus tiga dimensi apabila bentuk dua dimensi yang dilorekkan diputarkan 360 mengelilingi tiang ST. Okay, awak bayangkan kita ada tiang, kemudian kita letak papan berbentuk segitiga. Okey, ini bentuk segitiga. Baik, apabila bentuk segitiga ni, papan ni, kita putarkan dia pada tiang ni, ianya akan menghasilkan bentuk ini. Okey, apa nama bentuk ni? Kon. Dia akan menghasilkan bentuk. Okay. Kalau segitiga dipusingkan dia akan jadi bentuk kon. Okey, B. Okey, bentuk segitiga juga tapi dia terbalik. Dia akan jadi bentuk macam ni. Okey. Terbalik. Sama juga pandai Iman. Dia akan jadi bentuk kon juga kan? Dia akan jadi bentuk kon. Okey, C. Okey, bentuk ni. Okey, bentuk ni bentuk ni. Kalau kita pusingkan dia akan jadi dia akan jadi bentuk macam ni, betul? Okey, bentuk apa ni? Separuh bulatan. Sfera. Separuh sfera kan? Dia akan jadi bentuk separuh sfera Okey, kalau D. Okey, kalau bentuk macam ni. Kalau bentuk macam ni kalau kita putarkan pada tiang itu, okey, dia akan jadi bentuk macam bentuk cawan ni. Kan? Okey, bentuk ini namanya bentuk frustum. Frustum. Okey, bentuk frustum. Okey, tengok yang atas ni. Bulat ni. Okey. Bentuk tiga dimensi ini dikenali sebagai frustum. Bentuk cawan tu cawan air kita tu kan, bentuknya namanya adalah frustum. Okey. Frustum, atas dia besar, bawah dia lebih kecil. Okey, ini bentuk frustum, bentuk cawan Tapi kalau atas dia dengan bawah dia adalah sama, ini namanya silinder. Awak boleh bezakan tak?
Boleh kan? Kalau item tu bentuk silinder, kalau bentuk frustum cawan tu adalah bentuk frustum. Okey. Baik, itu sahaja yang nak saya ajar pada hari ini. Okey, boleh faham tak Marsha dan juga Aiman? Boleh. Boleh. Boleh eh? Boleh. Okey. Marsha boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. So kalau boleh, okey, kita akan jumpa semula pada minggu depan eh. Jadi untuk hari ini sebenarnya cikgu nak ajar yang ni je. Okay, first sekali awak kena tahu locus. Okay, apa itu locus? Locus adalah garis yang terbentuk apabila suatu titik itu bergerak. Kan? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, situasi locus di dalam kehidupan kita. Eh, kalau kipas berpusing, bulatan. Kan? Durian jatuh daripada pokok, garis lurus. Tegak kan? Kereta yang bergerak di atas jalan raya yang lurus, garis lurus, betul? Betul. Okay, eh? Itulah. Kalau roket naik ke atas, dia akan jadi garis lurus. Pemain bola sepak menjaringkan gol, dia akan jadi garis garis lengkung. Okay. Jadi situasi itu sebenarnya wujud dalam kehidupan kita kan? Dan kita boleh nampak benda tu. Jadi itu yang disebut sebagai locus. Okay, jadi saya rasa tercapailah objektif kita pada hari ni eh. Dan kita akan jumpa semula pada minggu depan. Okay, kalau awak tengok dalam buku teks awak, muka surat 204 tu kan. Okay, 8.2 locus dalam dua dimensi. Okay, yang ini nanti kita akan belajar melukis pula. Okay, bagaimana kita nak melukis bulatan itu, bagaimana kita nak melukis garis-garis itu. Jadi untuk minggu depan, okay, Aiman dan juga Marsha ni tolong sediakan jangka lukis. Okay, jangka lukis dan juga pembaris. Ada tak kat rumah jangka lukis dan pembaris? Ada tu. Nanti pembaris, pembaris adalah jangka lukis tu kan. Jangka lukis tu cari dulu. Okay, cari dulu. Ada. Okay, maknanya awak dah bersedia untuk minggu depan. Eh? Kalau tak ada kat rumah tu, keluarlah, keluar rumah belilah eh, beli. Tak sampai RM5 pun benda tu saya rasa. Okay, boleh? Boleh. Baik, so kita jumpa semula pada minggu depan. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam. Okay. Sama-sama. Bye.